Hari ini orang mengatakan anak durhaka, tapi sesungguhnya ada ayah yang durhaka, ada orang tua yang durhaka karena tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Kalau hari ini ada orang tua yang rajin ke masjid, baik, sopan, menutup aurat, tapi sesungguhnya masih banyak remaja, anak-anak, perempuan tidak memakai hijab, bergaul dengan laki-laki, perempuan tidak mahram, itu karena orang tuanya diam. As-sakitu 'anil haq, diam melihat kemungkaran. Setan akhras, sesungguhnya mereka adalah setan-setan bisu. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, laki-laki yang membiarkan anak perempuannya berjalan dengan laki-laki yang tidak mahram, apa kata Nabi? La yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus. Wa mad dayyus ya Rasulullah? Apa dayyus itu ya Rasulullah? Siapa dayyus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya, orang yang tidak ada rasa kasih sayang. Kasih sayang bukan kau belikan anakmu perhiasan yang mahal. Kasih sayang bukan kau belikan pakaian yang mewah. Kasih sayang adalah dengan kau belikan pendidikan yang baik. Tahu dia bagaimana sholat, tahu bagaimana berzakat, tahu bagaimana dia menyambung tali hubungan silaturahim.